Pemirsa, ada cara berbeda yang dilakukan personel lalu lintas Polsek Medan Kota kepada pengendara motor yang tidak taat aturan dalam berlalu lintas secara humanis. Inilah sanksi humanis yang diberikan Bribka Juanda, personel Polantas Polsek Medan Kota, kepada para pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm saat berkendaraan. Juanda memberikan sanksi hukuman sekaligus himbauan kepada pengendara sepeda motor saling jewer telinga dengan temannya. Diharapkan sanksi secara humanis ini sebagai bentuk efek jera kepada pengendara tentang pentingnya menggunakan helm dalam berlalu lintas di jalan. Pengendara yang menerima sanksi tersebut mengaku malu dengan teguran humanis yang diberikan petugas kepadanya dan berjanji akan taat dalam berlalu lintas. Gak pakai helm, Pak. Terus disuruh ngapain? Disuruh jar-jaran, pakai helm. Jadi masih mau nggak pakai helm lagi? Enggak. Sementara itu, Bribka Juanda Kamis yang mengatakan sedang melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Jalan Turi, tepatnya di depan kampus UI Sumedang. Banyak pengendara yang tidak patuh dan taat berlalu lintas. Polantas Polsek Medan Kota ini kemudian berinisiatif memberikan teguran sekaligus himbauan secara humanis sesuai dengan perintah pimpinan agar menjadi efek jera kepada pengendara yang melanggar lalu lintas dengan cara saling menjewer telinga dengan temannya sendiri. Tadi kita berhentikan karena dia tidak menggunakan helm, kita himbau dengan humanis sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Kapolri sebagai polisian agar memberikan himbauan yang humanis dan positif bagi masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sanksinya kita berikan supaya ada efek jera dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling jewer-jeweran. Juanda berharap sanksi yang diberikannya kepada pelanggar menjadi pelajaran kepada pengendara lainnya. Wayu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.